Kalau kita sudah pensiun, lu mau mulai usaha apa? Ya, itu yang saya pikirin saat masih mau. Nanti lu kalau nggak personal, jadi personal trainer lagi, lu mau kemana? Nggak tahu, Mas. Nah, itu yang saya pikirin desain gue. Jadi, buat saya, bis ini itu cuma buat rencana cadangan. Yang kita tadi Mas Wawan bilang, buat backup plan. Backup plan ditawarkan sama perusahaan yang ngaji itu, kita kerja 1-3 tahun, bangun tim promosi, sebanyak 100 orang secara bersama-sama perusahaan yang Najikin menjadikan kita dibayar berapa? 100-300 juta per bulan. Yang tadi saya bilang, saya mimpi aja gak pernah punya penghasilan segini. Karena apa? Saya gak pernah tahu caranya dan saya nggak punya kesempatan. Kalau sore ini di ruangan ini saya kasih tahu caranya, kira-kira kesempatannya mau ambil atau enggak? Mau ambil atau enggak? Mau ambil atau enggak? Mana yang punya penghasilan 100-300 per bulan? Tunjuk tangan. Yuk, cuma pengen mau apa enggak? Susah banget sih. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Tahan. Oke. Malaikat lagi foto. Ya, insya Allah terkabul ya. Amin. Nah, saya mau kasih tahu nih gimana dapat ini 1-300 bulannya. Nah, yang tadi dibilang sama Mas Wawan, perusahaan yang Najik ini punya yang namanya endpoint system, bukan LM, bukan MLM, bukan apa lagi itu. Butuh tutup poin, ya kan harus kiri kiri dan kanan. Dan ini cuma punya endpoint system. Nah, endpoint system ini apa sih? Endpoint system ini cara pembayaran si perusahaan yang Najik sama kita sebagai partner bisnisnya. Endpoint system ini sudah dipatenkan, ya, sudah dipatenkan selama 43 tahun tidak pernah berubah. Ya, perusahaan Najik sudah 43 tahun punya 80 jaringan di seluruh negara, 33 kantor cabang di seluruh dunia, 2 diantaranya di Indonesia, ada di The Plaza dan Surabaya. Jadi bisnis ini besar atau kecil? Besar. Masa lu nawarin aja perusahaan yang segini besar gak mau? Kira-kira mau ya? Mau. Jadi penghasilan 100 juta sebulan ya? Nah, yang tadi saya bilang E Point System. Ya, E Point System tadi cara membayar si perusahaan Jepang sama kita sebagai partner bisnisnya. Dan pembayarannya, cara pembayaran itu dihitung per poin. Satu poinnya dibayar berapa? 2,1 juta. Dan special poin dibayar 800 ribu. Total berapa? Cepet ya kalau ngitung sendiri. 2,9 juta. Nah, syaratnya untuk masuk ke dalam sistem ini, syaratnya cuma satu. Harus punya teknologinya di rumah. Siapa yang sudah punya teknologinya di rumah? Alhamdulillah, masih banyak sisanya ya. Nah, luar biasa ya. Nah, syaratnya harus punya teknologinya di rumah. Teknologi yang seperti apa? Yang tadi sudah dipaparkan dari A sampai Z sama Mas Wawan. Memang alatnya sudah standar medis ya. Dengan mencantumkan apa? KTP, NPWP, dan rekening tabungan. Semuanya ada? Semuanya ada? Tabungannya ada isinya? Oke, saya bantu isi ya. Ya. Nah, dengan mencantumkan KTP, NPWP, sama rekening tabungan untuk punya teknologinya di rumah. Ya, sistem skemanya seperti ini. Nama siapa yang mau saya gunakan untuk sore ini untuk mendapatkan penghasilan 100-300 juta per bulan? Ya Mas, namanya siapa Mas? Siapa? Kurang keras. Badan gede kurang keras. Gede perut saya. Wah. Siapa? B-A? Tolong bantu tulis aja. Daripada nanti saya disalahin sama ibunya, namanya salah kan rekam. Wow, kurang gede kan badannya. Wih. Gak beda kan?
Ya, silakan Mas. Oh, oke, okay. Mas Basit, thank you Mas Basit. Ganteng ya. Mulai tuh tadi saya mulai. Udah insaf padahal ya. Masih aja gue lain cowok. Oke, okay. Nah, yang saya pakai namanya di sini Mas Basit. Mas Basit. Nah, Mas Basit sudah punya teknologinya di rumah. Mas Basit dengan mencantumkan KTP, NPWP, sama rekening tabungan. Nah, Mas Basit ini sudah masuk ke dalam sistemnya karena dia sudah punya teknologinya di rumah. Ya. Nah, Mas Basit ini berhak untuk dapetin duit 100 sampai 300 juta per bulan. Ya. Skemanya seperti apa? Seperti ini. Enggak lurus ya, maaf ya. Ini 1A, ini 1A, ini 2A, ini 3A, ini 4A, ini 5A, ini 6A. Ini semua poin. 1 poin, 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, 6 poin. Ya. Yang saya bilang, sistem yang punya perusahaan yang rajin ini sama seperti perusahaan Gojek. Siapa yang gak kenal perusahaan Gojek? Tahu semua Gojek? Ya. Perusahaan Gojek sama tukang ojeknya kayak mana? Perusahaan Gojek sama tukang ojeknya kayak mana? Perusahaan Gojeknya ya. Sepakat ya. Tapi sekarang taraf hidupnya tukang ojek berubah enggak? Berubah. Berkat apa? Sistem. Berkat aplikasi. Aplikasi itu apa sih? Sistem. Tapi pertanyaan saya, si perusahaan Gojek ini bayar gaji tukang ojeknya enggak tiap bulan? Enggak ya? Dia menyiapkan armada motornya enggak? Enggak ya? Nah, itulah hebatnya sistem. Si perusahaan Jepang ini punya Ekoin System. Yang saya selalu bilang, hampir sama seperti perusahaan Gojek. Hebat ya, saya mempromosikan Gojek ya. Karena kebetulan salah satu partner saya pemilik perusahaan Gojek. Ya, Mas Pram itu dari timnya Mas Pram, itu teman saya juga. Ya. Nah, ini skemanya seperti ini. Nah, kerja kita tuh cuma apa sih? Kerja kita cuma mereferensikan doang. Dan si perusahaan Jepang ini tidak mewajibkan kita untuk jalanin sistemnya. Tapi kalau ada potensi duit 100-300 juta per bulan, kira-kira mau nggak jalanin sistemnya? Mau. Mau ya? Tapi tidak dipaksa loh. Ya. Nah, kerja kita cuma mereferensikan aja. Dan ini udah kita jalanin dari mulai kita kecil sebenarnya. Misalnya kita dulu, kita di sekolah makan somai. Karena favorit makan saya somai sama mie ayam. Ya, teman saya tanya, beli somai di mana? Tuh di abang itu tuh. Teman kita datang ke tukang somai itu. Kita mereferensikan nggak? Iya. Tukang somai yang tadi. Tapi apa manfaatnya buat saya? Saat saya mereferensikan teman saya tadi beli somai, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, perusahaan Jepang ini bisa dibilang kalau kita mereferensikan dan orang itu ambil, kita akan dibayar. Dibayarnya berapa? 2,9 per 1 poin. Sepakat ya? Biar sama dulu nih. Atau misalnya gampangnya lagi nih, kita kerja sih cuma mereferensikan. Misalnya, bapak sama ibu punya anak dong. Enggak ya? Pernah sakit gak? Pernah sakit ya? Datanglah ke klinik atau ke dokter yang baik, yang bagus. Teman kita, saudara kita, tangga kita tanya, Mas, dokter anak yang bagus di mana? Wah, itu dokternya itu tuh, kliniknya di sana. Lu datang aja, pokoknya satu kali berobat, sembuh. Kita mereferensikan dokter tadi gak? Tapi pertanyaannya, dokter itu kasih apa sama kita? Ya, vitamin-vitamin gratis aja kagak ya. Nah, jadi perusahaan ini sebenarnya kita kerjanya cuma mereferensikan aja. Ya, cuma mereferensikan aja. Ya, Mas Basit mau cerita ke siapa Mas Basit? Kalau Mas Basit sudah punya bisnis yang sebesar ini, apalagi income-nya 100-300 juta per bulan. Sopo jenenge Mas? Jakarta diceritain. Siapa? Aji. AJI ya. Mas Basit cerita sama Mas Aji. Mas Basit cerita sama Mas Aji. Mas Aji ambil teknologinya di rumah. Kalau misalnya dia ngambil teknologinya berarti lakukan transaksi ya. Ya. Dari transaksi Mas Aji, Mas Basit dibayar berapa? 2,9. Oke. Setelah 14 hari kerja langsung ditransfer ke rekeningnya Mas Basit.
2,9 juta. Mas Basit mau cerita lagi ke siapa? Henry. Mas Basit cerita sama Mas Henry. Dari transaksi yang Mas Henry, Mas Basit dibayar berapa? 2,9. Sama. Setelah 14 hari kerja, kita dibayar masih 1 poin. Karena 1A, 1A itu 1 poin. Sepakat ya? Anggap ya? Nah, 2,9 juta. Mas Basit cerita lagi ke siapa? Dono. Siapa? Bono. Bono. Dono. Dono. Mas Dono, desa Mas Dono. Mas Basit cerita sama Mas Dono. Dari transaksi yang Mas Dono, Mas Basit dibayar berapa? 5,8. Kok bisa? Poin. Wah, hebat ya. Tepuk tangan buat Bapak ini. Padahal baru pertama kali saya ceritain ini. Ya? Dari transaksi yang Mas Dono, Mas Basit ini dibayarnya 5,8. Kenapa 5,8? Karena 2 dikali. Nah, pertanyaan saya, Mas Basit sudah punya tim berapa? 3 ya? Nah, Mas Basit ini dibilang sama perusahaan Jepang, wah, Mas Basit ini udah serius untuk jalanin bisnisnya. Ya, makanya perusahaan Jepang ini kasih challenge buat Mas Basit dan tim harus selesaikan 10 transaksi dalam satu tim. Ya, 10 transaksi dalam satu tim. Sekarang Mas Basit punya tim berapa? 3. Mas Basit punya tim berapa? 3. Untuk dapat 10 berarti kurangnya berapa? 7. Oke. Bukan 10 ya Bapak Ibu semua, tapi kurangnya 7. Pertanyaan saya satu. 7 ini kira-kira kelar enggak 3 tahun? Kelar. 1 tahun? Kelar. 6 bulan? Kelar. 3 bulan? Kelar. 1 bulan? Kelar. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ya. Teman-teman yakin 7 ini kelar sebulan? Kalau yakin, pasti bisa. Ya, dan itu gak ada batas waktunya. 7 ini mau dikelarin setahun, 5 bulan, 6 bulan, seminggu, 2 minggu, itu terserah. Dan tidak hangus. Ya, karena apa? Perusahaan Jepang ini tidak mewajibkan untuk jalanin sistemnya. Mau jalan syukur ya enggak ya, kasihan ya bro. Nah, 7 ini bisa dikelarin kapan aja. Ya, apalagi kalau misalnya kita kerjanya keroyokan, ya nggak bisa bilang. Sekarang Mas Basit sudah punya berapa tim tadi? 3. Mas Basit punya tim berapa? 3. Kalau temennya ini cerita setiap hari satu, kira-kira 7 kelar berapa lama? 3 bulan. Hah? 3 bulan, lama banget ya. Ya, itu terserah mau kelar berapa lama. Tapi kalau misalnya Mas Basit cerita, ada punya 4 mulut nih, setiap hari cerita. Misalnya, ada transaksi lagi nih Mas Basit. Kalau saya saranin, ditaruh di bawahnya Mas Dono. Tapi ini yang mensponsori langsung, misalnya Mas Basit. Ini benefitnya buat Mas Basit. Misalnya Mas Basit cerita lagi, siapa nih Mas? Fuad. Siapa? Fuad. Pakai D ya? Takut salah misalnya saya. Pakai dong. Mas Fuad, dari transaksi yang Mas Fuad, Mas Dono dibayar berapa? 2,9. Karena 1A, Mas Dono dibayar 2,9. Dari transaksi yang Mas Fuad, Mas Basit dibayar berapa? 5,8. Bingung? Ya. Enggak ya? Yang bingung yang belum punya duit. Ya. Nah, kalau terjadi transaksi di rumah Mas Aji, Mas Basit mau cerita siapa Mas Basit? Halo Mas Basit? Mas Imam. Mas Basit cerita sama leader saya nih, Mas Imam. Tetap disuruh ya, Mas lu ambil lagi sama gue ya. ATP, NPP sama rekening tabung dan transfer ya. Nah, Mas Basit cerita sama Mas Imam dan Mas Imam ambil teknologinya. Ya. Dari transaksi Mas Imam, Mas Aji dibayar berapa? 2,9. Dari transaksi Mas Imam, Mas Basit dibayar berapa? 2,9. Berapa? 2,9. Berapa? 2,9. Ayo, berapa nih? 2,9. Kubu yang sini berapa? 2,9. Kubu yang sini berapa? 2,9. Oke, okay, dari transaksi yang Mas Imam, Mas Basit dibayar 2,9. Oh, bulat. Ya? Dari misalnya ada transaksi lagi di bawah Mas Henry. Misalnya kira-kira siapa Mas Basit?
Ito. ITO. Dari transaksi Mas Ito, Mas Henry dibayar berapa? 2,9. Dari transaksi Mas Ito, Mas Basit dibayar berapa? 2,9. Oke. Okay. Kalau misalnya terjadi transaksinya di sini, kira-kira siapa? Siapa Mas? Mas? Rio. Hah? Rio. Dari transaksi Mas Rio, balapan galak terus diajak ke sini. Mas Rio, Mas Dono dibayar berapa? 2,9. Dari transaksi Mas Rio, Mas Basit dibayar berapa? 5,8. Oke, nangkep ya. Oh, ada yang bingung? Enggak ya. Oke, dari transaksi Mas Rio, Mas Basit dibayarnya 5,8. Kalau misalnya terjadi transaksi lagi di sini, ini 2A-nya. Kira-kira siapa Mas Basit? Ria. Dari transaksi Mas Rian, Mas Dono dibayar berapa? 5,8. Berapa? 5,8. Ini sudah 2A berarti? Dari transaksi Mas Rian, Mas Basit dibayar berapa? 5,8. Berapa? 5,8. 5,8 juga ya. Pertanyaan saya satu, Bapak Ibu semua. Kalau lihat skema seperti ini, Mas Basit sama Mas Dono punya potensi yang sama enggak? Setiap terjadi transaksi dibayar berapa saat ini? 5,8. Ada di bisnis yang lain seperti ini? Ada ya, pabrik tuh. Saya nggak tahu ada tuh masalah pabrik apa tuh. Ya, nah, sekarang Mas Basit punya tim berapa? 8 ya, berarti kurangnya berapa lagi? 2. Oke, kurang 2 lagi. Misalnya ada transaksi di bawahnya Mas Rian. Dari transaksi Mas Rian, kira-kira siapa Mas Basit? David. Dari transaksi Mas David, Mas Rian dibayar berapa? 2,9 ya? Mas Rian 1A loh. Ini jangan sampai keliru nih. Kurang kelihatan. Bu, fokus ya Bu, ini duit masuk soalnya nih. Dari transaksi Mas David, ya, Mas Rian dibayarnya? 2,9. Dari transaksi Mas David, Mas Dono dibayarnya berapa? 5,8. Karena tim 2A-nya. Dari transaksi Mas David, Mas Basit dibayar berapa? 5,8 juga ya. Semangat ya. Kalau terjadi transaksi lagi di sini, kira-kira siapa Mas Basit? Mas? Riki. Dari transaksi yang Mas Riki, Mas Rian dibayar berapa? 2,9. 2,9. Dari transaksi Mas Riki, Mas Dono dibayar berapa? 5,8. Dari transaksi Mas Riki, Mas Basit dibayar berapa? 5,8. Sudah selesai? Sudah terjadi 10 transaksi. Ini dikerjakannya keroyokan apa sendiri? Keroyokan. Ya. Dan kita bisa lihat skemanya, setiap terjadi transaksi di bawah lagi, Mas Basit dibayarnya berapa? 2,9 per 1 transaksi. Setiap di bawah Mas Henry dan keturunannya di bawah, Mas Basit dibayarnya 2,9 per 1 transaksi. Setiap terjadi transaksi di bawah Mas Dono dan teman-temannya di bawahnya, dibayarnya berapa? 5,8 per 1 transaksi. Gampang apa mudah? Mudah. Hah? Sederhana ya? Sederhana ya? Daripada suruh ngangkatin gambel dari dulu. Aduh, deh. Nah, saat sudah terjadi transaksi 10 lagi, sudah terjadi transaksi ke 10, transaksi ke 11, Mas Basit mempromosikan sendiri atau mereferensikan sendiri langsung. Mas Basit mau cerita ke siapa? Halo Mas? Deddy. Dari transaksi yang Mas Deddy, Mas Basit dibayar berapa? Enggak lah, kan akumulasi. Kenapa 8,7? Dari mana? 3 dikali? 2,9. Pandai kali berhitungnya ya. 8,7. Ini pun sama skemanya. Setiap terjadi transaksi di bawah Mas Deddy dan teman-temannya, Mas Basit dibayar berapa? 8,7 per 1 transaksi. Ya. Nah, si perusahaan Jepang ini juga kasih challenge lagi buat Mas Basit. Gak bisa langsung ke 4A. Saat mau ke 4A, Mas Basit dan tim harus selesaikan 20 transaksi. 20 transaksi.
dalam satu tim. Pertanyaan saya sekarang, Mas Basit punya tim berapa? 11. Untuk dapat 20 kurangnya berapa? 9. Jadi bukan 20 tapi 9 ya. Nah, kurangnya cuma 9. 9 kira-kira kelar berapa lama? Sebulan. Bisa loh, orang kerjanya udah keroyokan kok. Ada 12 mulut setiap hari cerita satu. Masa 9 gak kelar sebulan? Impossible is nothing. Just do it, kata Nike. Ya? Pesan sponsor money. Ya? Ini 9 ini terserah mau diselesaikan kapan. Tapi kalau misalnya kerjanya tim, kerjanya keroyokan, 9 ini kelar lah sebulan. Semangat ya, Mbak? Nah, semangatnya luar biasa, Mbak. Ya? 9 ini bisa kelar kapanpun. Nah, saat sudah terjadi transaksi ke-20, transaksi ke-21, Mas Basi 4A, dan sisa 9 ini gak mulai dari kolom ini ya, tapi terakumulasi. Bukan kayak saya dulu, tiap bulan kembali 0. Besok harus punya target lagi. Harus ngajar lagi 100 jam. Yolek lagi 30 juta. Gak mungkin, capek. 7 tahun tadi masih dibela-belain ya. Nah, saat sudah terjadi transaksi ke-21, Mas Basit mau cerita siapa, Mas Basit? Ariel. Siapa? Ariel. Peter Pan. Oh, salah, bukan? Noah sekarang. Salah nggak bisa? Betul-betul Ariel, baca Ariel. Ya, oh, terserah saya yang nulis ya. Nah, dari transaksi yang Mas Ariel, Mas Basit dibayar berapa? 11,6. Dari mana 11,6? 4 dikali? 2,9. Oke, 11,6. Nah, posisi istri saya di sini saat ini. Ya. Jadi setiap terjadi transaksi di bawah Ariel, Mas Basit dibayarnya 11,6 per satu transaksi. Ini baru posisi istri saya. Kerja cuma ngurusin anak-anak saya. Ya. Tapi kalau ada transaksi saya taruh dibayarnya 11, ya satu bulan gaji saya dulu izin lah. Gak harus dipukulin, gak harus ngajar 100 jam ya. Nah, sama nih, saat mau kelimaan, Mas Basit dikasih challenge lagi sama perusahaan Naji. Mas Basit harus menyelesaikan 50 transaksi dalam satu tim. Sekarang Mas Basit punya tim berapa? Untuk dapetin 50 kurangi berapa, Bapak Ibu semua? Berapa? 29 orang lagi, bukan 50 tapi 29 orang lagi. Ada 22 mulut cerita setiap hari, 29 kelar berapa lama? Berapa lama? Bisa, Bu, insya Allah. Kalau Ibu bikin acara kayak gini terus tiap hari. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Benar, karena kalau saya suruh cerita ini, kan cerita berapa orang nih, Mbak? Kalau saya undang semua ini kan bisa saya cukup lama. Betul ya? Doain supaya saya cukup lama ya. Amin. Nah, jadi kalau sudah selesai transaksi ke-50 dari 21 mulut, 22 mulut sama Mas Basit cerita setiap hari, 29 mulut kelar, transaksi ke-51 Mas Basit 5A. Mas Basit mau cerita ke siapa? Ariel. Hah? Ariel. Di sini sekarang. Cerita sama Mas Ariel. Semua. Oh, cocok loh. Cocok ya. Gimana dong ya. Nah, dari transaksi Mas Ariel, Mas Basit dibayar berapa? 14,5. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Gimana, gimana? 5 kali. Ayo, biar gak bingung. Ayo, gimana caranya tadi? 5 kali? Jadi dibayar berapa? 14,5. 14,5 juta. Setiap terjadi transaksi di bawah Mas Aryo dan turunannya ke bawah, Mas Basit dibayar berapa? 14,5 juta per satu transaksi. Alhamdulillah. Cuma dia najik, saya punya masuk ke 14,5 juta kayak gitu saya. Dulu di sini saya gak pernah nyari uang segitu. Ya. Hah? Ya, saya sudah terjadi transaksi ke-51 dan kabar baiknya saya sama Mas Wawan sudah di 5A. Tapi jangan ikutin saya, saya bilang, saya kelamaan. Setahun setengah saya baru 5A, aduh capek. Saya malu di sini sebenarnya berdiri. Beneran, ada yang bisa lebih cepat pasti di sini. Ya, karena apa? Udah dikasih tahu caranya. Udah ada 501 sistem.
udah ada videonya, udah ada pertemuan banyak kayak gini. Dulu orang ngomongin air kangen, apaan kangen, ya kan? Kantornya di mana? Hong Kong. Sekarang kantor di Hong Kong, udah Plaza, enak. Teman-teman enak di sini, dipermudah. Ya, kita dulu promosinya aneh-aneh. Ntar aja mas, kalau kantornya ada di Indonesia. Jauh di Hong Kong ya. Nah, saat mau ke 6A, perusahaan Jepang ini juga kasih jalan Mas Basit harus selesaikan 100 transaksi. 100 transaksi dalam satu tim. Sekarang Mas Basit punya tim piro? 51. Nah, yang tadi saya bilang. Kerja di sini 1 sampai 3 tahun. Bangun tim promosi sebanyak 100 orang. Noh, 100 wong. Tim promosinya ya, 100 orang tim promosinya, itu transkrip bahasa Indonesianya ya, 100 orang ini tim promosinya. Tim promosi buat apa? Buat dapetin ini ya. Saat sudah terjadi transaksi ke 100, oh tak dulu, sekarang Mas Basit punya tim berapa? 100. Untuk dapetin 100 transaksi kurangnya piro? 49. Oke, saya pindah sini ya. Kurangnya 40, 9 orang lagi ya. Bukan 100, tapi 49 orang lagi. Kira-kira kelar berapa lama? Kalau kita sudah punya 50-20 sama Mas Basit. Cerita setiap hari satu. Setiap hari bikin event seperti ini. Hah? Tiap timnya 51 orangnya jadi bicara semua. Ya, gak usah terlalu berubah ya. Dari 51 orang ini, timnya yang bisa cerita seperti saya di depan ini hanya 50%-nya aja. Berarti punya tim berapa? 25 orang, 26 mulut. Ada yang cuma orang suka sama produknya, ada? Ada ya? Di lapangan ada kan? Ada orang yang memang belum dapat hidayahnya untuk mau dapat 100 juta sebulan, ada? Mau belajar kaya itu susah. Ya? Nah, kurangnya 49 lagi nih. Saat sudah selesai transaksi ke 100, transaksi ke 101, Mas Basit 6A. Mas Basit mau cerita ke siapa Mas Basit? Siapa? Dika. Andika. Ini benar-benar kangen deh. Ini loh vokalisnya super enak tapi nanti kan kangen deh ya. Dari transaksi Mas Andika, Mas Basit dibayar berapa? 17,4. Dari mana 17,4 nya? 6 dikali? Nah, kalau misalnya ada yang salah coba dibantu pakai kalkulator ya. Dari transaksi yang Mas Andika dibayarnya 17, per satu transaksi. Ya, dibayarnya 17,4. Yang diomongin sama gak? Yang diomongin sama. Ada videonya. Yang saya ceritain sistemnya cuma satu lembar halaman papan tulis ini, tapi dibayar udah berapa? 17,4. Nikmatin prosesnya Bapak Ibu semua. Bedanya saya sama Bapak Ibu semua cuma satu. Saya lebih banyak ditolak dari Bapak sama Ibu semua. Itu aja. Ya. Siap ditolak? Siap. Kalau ditolak dapatnya sekarang 17,4 mau enggak sih? Mau. Kalau ditolak nanti ada transaksi dibayar 14,5 juta mau enggak sih? Mau. Mau ya? Mau ya? Aduh, kok ngomong mau aja susah. Nah, kalau lihat skema seperti ini Bapak Ibu semua, bisa gak kita punya penghasilan 100 juta sebulan? Bisa. Bisa ya? Sepakat bisa ya? Bisa ya? Misalnya nih, tanggal 1 terjadi transaksi Mas Andika, dibayar berapa? Tanggal 2, ada 2 transaksi di bawah Mas Aryo, dibayar berapa? 29. 14 orang kali 2 berapa? 29 sama 17,4 berapa? 345. Cepet nih. Nah, di tanggal 4 terjadi transaksi di sini 11,6, berapa mbak? Hah? Satu transaksi aja, cuma kayak 11,6 tambah tadi? 44,5. Nah, seberapa? 11,6 tambah 44,5 55, ya kan? Di sini ada 2 transaksi. 8,7 kali 2, 16, 17,4. Jadi 70 sekian. Ya.
ya akhir bulan di sini ada 3 transaksi, di sini 2 transaksi, 2 transaksi. Dapat enggak cepet? Dapat. Saya aja belum 6A, saya bisa kok dapat 100 juta sebulan. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Ikhtiar kita, kerja kerasnya, usaha enggak bakal bohong ngasih. Ya, itu terjadi bulan lalu. Saya ada 5 transaksi di 5A saya dan 2 transaksi di bawah timur saya. Jualan saya. Tinggal hitung aja, ya. Ya. Itu terjadi sama saya. Nah, kalau kita lihat skema seperti ini, Bapak Ibu semua, yang tadi Mas Wawan bilang, kita punya potensi hidup yang sama. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya kita punya potensi hidup yang sama? Tunjukkan. Kalau yang gak percaya, susah ya. Beneran. Karena apa? Saya udah kasih tahu caranya, tinggal kesempatannya aja, mau ambil apa enggak. Kita punya potensi hidup sama, sama punya 24 jam sebulan. Sehari, sehari dia tuh. Ya? Berarti banyak masih konsen. Ya? Dia 24 jam sehari. Kita potensinya sama. Benar? Dan saya selalu bilang sama teman-teman saya jalan di sini seriusnya cuma 3 jam. Itu mulai gini lah, kita punya 24 jam sehari. Kita kalau kerja sebagai seorang karyawan berapa jam sehari? 8 jam kerja, 8 jam lagi buat tidur. 8 jam lagi buat apa? Ngobrol. Gila ngobrol 8 jam gak ada artinya. Ya? Itu investasi waktu kita terbuang sia-sia. Saya jalan di sini paling lama 3 jam ngomong seriusnya. Coba diwaktuin saya ngomong barusan berapa jam? Belum nyampe 1 jam dibandingin Mas Awan. Yeah. Nah, yang tadi saya bilang, kalau lihat skema seperti ini, kita punya potensi yang sama. Mas Aji, Mas Henry, Mas Dono, Mas Dedi, Mas April, Mas Aryo, Mas Andika, bisa gak punya tim 101 juga? Bisa ya? Semangat bisa ya? Ini masalah waktu. Kapan maunya? Ya? Saat Mas Basit punya tim 101, Mas Basit tuh grade-nya sudah 6A. Dulu. Lesu dia di dunia. Mas Basit grade-nya 6A. Ini kita ngomongin bonus di luar komisi. Setelah Bapak Ibu 6A punya tim 101 sebagai promosinya, Bapak Ibu dapat bonus. Ada 5 bonus yang saya cuma jelasin di sini, ada 1 bonus aja. Kalau saya suruh jelasin semua nggak bakal kelar sampai besok, karena duitnya banyak banget. Saya kasih satu aja, ya. Nah, saat sudah punya tim 101, Mas Basit dapat bonus, ibaratnya welcome drink lah, ucapan selamat, ya. $3,000, lumayan banget apa lumayan aja? Ngap, ya, duit masuk mah lumayan terus, duit keluar, lumayan, ya. Nah, saat ada 2 orang yang serius di bawah timnya Mas Basit, perusahaan Jepang ini cuma minta 2 orang yang serius, gak perlu banyak-banyak orang jalan di sini serius. Kalau misalnya pun saya punya tim dan jalan semua, itu udah tangan Tuhan yang kerja, bukan tangan saya. Ya? Makanya tepuk tangan buat teman-teman saya yang jalan semua. Kalau misalnya tapi berkat mereka semuanya. Bapak Ibu semua bisa, karena sudah tahu caranya. Tinggal putuskan kapan mau ini ya. Nah, saat ada 2 orang yang serius, misalnya Mas Aji punya tim 101, mungkin nggak? Mungkin. Misalnya Mas Aryo punya tim 101, mungkin nggak? Mungkin. Ada 2 orang yang punya tim 101, grade nya Mas Basit itu naik menjadi 6A2. Ini bonusnya $6,000. Di luar komisi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya setiap bulan, setiap hari ada transaksi untuk tim-timnya, tergantung jalurnya Mas Basit tetap dibayar. Asik ya? Enak loh ini bisnisnya loh. Bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Iya beneran. Bapak Ibu dari rumah kesini, jalan-jalan gak? Iya. Bisnisnya jalan gak? Jalan saat yang diundang sini ambil transaksi. Sabar ya? Amin. Nah, saat di bawahnya atau di layar keduanya ada 4 orang yang 6A, Mas Basit itu grade-nya 6A2. Karena ada 4 orang di bawahnya yang di layar kedua ini yang punya tim 101. Bisa? Bisa ya? Masalah waktu kan tadi saya bilang ya. Nah, 6A2 ini kita punya bonus berapa? $12,000. Mau gak sih? Bonusnya 120 juta.
walaupun cuma dibayarin satu kali seumur hidup. Ya, lumayan buat DP rumah ya, Mbak ya. Mobil rumah ya, Mbak ya. Nah, 12.000 dolar, 120 juta lah kurang lebih. Kalau kita hitung 10.000, sekarang dolar berapa? Nah, hitunglah, susah saya hitungnya. Nah, saat di layar ketiga ada 8 orang, bener ya, 8 orang yang punya tim 101. Grade-nya Mas Basit itu 6A23. Ini bonusnya berapa? 25.000 dolar. Ya, 250 juta. Sekali seumur hidup, siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Karena di Indonesia sudah ada yang punya penghasilan atau mendapatkan bonus ini. Itu mentor saya, Mas Triadi Joko, Mas Teddy, bosnya saat ini di sini. Ya, padahal perusahaan baru berapa lama di Indonesia? 2 tahun, masih imut-imutnya. Anak saya yang terakhir. Ya? 2 tahun, tapi di Indonesia sudah ada yang punya penghasilan dari bonus aja 250 juta. Dan di posisi ini, Bapak sama Ibu punya gaji tetap. Ngulet aja tiap bulan, ngulet dong 5.000 dolar. 5.000 masuk. Ya kan 50 juta masuk. Ya, ditambah lagi ini, yang ngajak ini baik banget sama kita. Makanya sayang banget kalau teman-teman gak mau jalanin bisnis. Kerja kita cuma ngomong, dibayar. Ngomong, duit kalau kata Mas Imam. Ya, ngomong, dapat duit. Nanti ada saatnya kita gak ngomong, dapat duit. Nah ini, mulet doang 5.000 dolar. Ya. Dan di posisi ini, perusahaan Najik itu baik banget. Kita kebagian 2,5%-nya keuntungan dari internasional. Misalnya, Indonesia ada keuntungan 10M, Jepang sekian M, Amerika ada 33 negara yang ada kantor Najiknya, ada keuntungan. Kita kebagian 2,5%-nya. Sedekahnya lah diulang. Iya, tinggal kapan aja nih, Lupain. Nah, 2,5%-nya dibagi jumlah orang yang ada 6A23-nya di seluruh dunia. Ya, Indonesia sudah ada berapa orang yang di 6A23? Ada yang bisa bantu? Sudah ada berapa orang? 3, 4, 5? Ya, itu minimal 1M sebulan sekarang. Mas Joko bilang, mentor saya, Mas Dedi Joko bilang, sekarang dia minimal 1M sebulan. Apa bedanya kita sama Mas Dedi Joko? Mas Triadi Joko lebih banyak ditolak daripada saya, daripada kita semua yang ada di sini. Ya, di sini Bapak Ibu semua kok sumuk ya, latihan orang kok sumuk. Ya, jadi di sini kita udah tahu caranya. Tinggal kapan mau ambil kesempatan. This is real. Ini nyata, gak boleh. 1M sebulan, tapi kalau misalnya ada orang yang nolak 500 orang, kira-kira mau gak sih? Mas Joko itu baru 4 tahun 8 bulan Bapak Ibu semua. Dan saya tahu susahnya. Kalau misalnya Mas Joko suka tampilin foto dia, bilang ini rumah kontrakan saya, yang baju ungu pala botak itu saya. Itu pertama kali saya belajar sama beliau. Ya. Jadi buat saya, kalau 1M sebulan kira-kira patut diperjuangin gak sih? Apalagi teknologinya udah bagus. Kalau memang ini buat Bapak sama Ibu menjadi solusi, ya Mas tolong dibuka di dalam tas saya. Mas Pram, tolong Mas Pram. Di sleting kedua dibuka aja solusi. Di dalam solusi. Ya. Ini cuma selembar kertas putih. Ya, tapi dari lembaran kertas ini bisa merubah kehidupan Bapak sama Ibu semua. Ya, thank you. Ya, ini selembar kertas putih bisa merubah hidup saya dan keluarga saya. Ibu saya bisa sembuh dengan diabetesnya berkat teknologi ini. Kalau ibu saya bisa sembuh dengan diabetesnya, masa saya nggak mau cerita informasi ini sama orang lain? Cuma dengan ikhtiar air putih. Bapak saya sampai akhirnya nggak dirawat cuma gara-gara dipaksa sama istri saya minum 4 liter dalam waktu 2 jam. Ya.
buat teman-teman yang mau mengambil keputusan, silahkan ambil kertas ini. Karena saya sudah kasih tahu caranya, tinggal kesepakatannya aja ada di bawah sana ibu semua. Ya, cukup jelas yang saya informasikan hari ini. Ya, untuk caranya. Ya, kesempatan nggak bakal datang dua kali. Buat teman-teman yang mau ambil, silahkan ambil, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ya, saya akhir salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu di Kampung Kita.